Ya, pemirsa, kali ini kami ajak Anda berwisata ke Tanjung Kerasa di Kabupaten Bangka Selatan yang memiliki pesona begitu memikat. Selain terdapat ciri khas hamparan pasir putih yang bersih, air laut yang jernih, dan batuan granit berukuran raksasa juga menyempurnakan pemandangan siapa saja yang berkunjung. Seperti apa keindahannya? Berikut liputannya. Tanjung Kerasak barangkali tidak sepopuler Kuta dan sejumlah pantai lainnya di Bali. Namun, pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata yang patut dikunjungi jika berkunjung ke Bangka Belitung. Terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tugang Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, pantai ini memiliki keindahan yang begitu memikat. Hamparan pasir putih dan air laut yang jernih tenang menjadi pesona tersendiri bagi para penikmatnya. Ini pertama kali saya datang ke Pantai Kerasak. Lautnya jernih, pasirnya juga bersih. Banyak anak-anak yang mandi di sini. Tak heran, banyak wisatawan yang berkunjung ke Pantai Tanjung Kerasak untuk sekedar menikmati panorama alam bersama keluarga, mulai dari mandi, bermain pasir. Tak hanya itu, batuan granit berukuran besar yang berjejer di pinggir pantai seakan melengkapi keindahan pantai ditambah adanya menara-menara gerhana matahari total yang menjadi saksi sejarah fenomena alam di pantai ini. Dengan mendatangkan wahana-wahana permainan sehingga supaya pengunjung yang akan datang ke wisata Tanjung Kerasak ini akan lebih ramai dan akan lebih maju sehingga manfaat bagi desa kami UMKM lebih mandiri, lebih banyak yang berminat untuk berjual di Tanjung Kerasak dan pemuda dapat bekerja dengan maksimal di Tanjung Kerasak ini supaya berkembang lebih baik lagi. Ya, pengalaman berwisata di tempat ini tambah semarak dengan kehadiran sejumlah permainan air seperti speedboat, banana boat, donut boat, dan juga jet ski yang telah disiapkan pengelola dengan biaya terjangkau. Penambahan wahana permainan air ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat pengunjung untuk berwisata ke objek wisata hingga berdampak pada pelaku usaha kecil dan pemuda sekitar. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Susedo, Anyus melaporkan.